drives for one, but are not hit to me. Terima kasih atas segala hal yang telah kau berikan untuk Indonesia. Terima kasih untuk gelar SEA Games, kejuaraan dunia, All England, hingga paling istimewa adalah emas Olimpiade 2020. Sampai sekarang peristiwa emas Olimpiade 2016 tersebut menjadi salah satu momen favorit saya selama saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Hari Minggu, tanggal 27 Januari 2016, saya menyatakan untuk pensiun. Ini menjadi atlet profesional bulu tangkis. Saya sih nggak ada yang mustahil. Maksudnya contoh dari saya sempat drop main di ganda putri, drop, mungkin udah ngerasa saya udah pengen berhenti, pengen kuliah, pengen pulang Manado, tapi buktinya dengan kerja keras, dengan usaha, dengan apa, disiplin, saya bisa membuktikan saya bisa sampai ada di titik ini.